Saudara, sebuah mobil ringsek tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Klaten, Jawa Tengah. Satu orang meninggal dunia di lokasi dan satu orang dalam kondisi kritis. Awalnya mobil melaju ingin melewati perlintasan tanpa palang pintu di Desa Boto, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang. Di saat yang sama ada kereta api yang melaju dan menabrak mobil berisi dua penumpang hingga ringsek. Satu korban meninggal dunia di lokasi, sedangkan pengemudi mobil dalam kondisi kritis. Tidak ada yang jaga, Pak? Tidak ada. Korbannya berapa, Pak? Itu penumpang. Penumpang kira-kira ada dua orang. So, yang satu diketahui yang perempuan meninggal dunia, yang laki-laki kritis. Jadi memang ada penjaganya ya, Pak ya? Tidak ada, ini palang. Perlintasan tidak berpalang, tidak ada.